بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian, sama-sama diridhoi dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat penuh berkah ini di rumahnya ini. Detik-detik kita sedang memperingati atau kita berada pada bulan Rajab ya. Saya pernah mengingatkan pada pertemuan kita yang lalu, Bapak Ibu, jemputlah bulan suci Ramadan mulai bulan Rajab. Terlambat kita menjumpai menjemput bulan suci Ramadan pada saat bulan Ramadan besok tiba. Itulah sebabnya. Kita disunatkan untuk berpuasa, rajab. Mulai sekarang ini, <tuh> ibaratnya mobil lari kencang kita mulai undur gasnya. Pelan-pelan <tuh> kita mengintrospeksi diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin selama ini kita terlalu kencang Melakukan dosa, maksiat Terlalu kencang, tancap gas Sehingga tidak perhatikan Akhlak-akhlak yang mulia Mungkin cara bertutur kata kita terlalu progresif Lupa tawadu Mungkin perilaku peringai kita itu juga terlalu kasar Mari kita mulai lembutkan Mungkin pikiran kita terlalu duniawi, materialistik uang dan uang. Bulan Rajab ini mari kita coba kendorkan sedikit. Ingat kematian, ingat hari akhirat. Mungkin sekian lama orang tua kita tidak pernah kita doakan. Terutama yang sudah wafat sekian lama Atau mungkin selama ini kita mengabaikan Orang tua kita yang masih hidup di kampung Tidak peduli kedinginankah mereka Kelaparankah mereka Kekurangan biayakah Jangan sampai kita hidup melimpah di kota Tapi orang tua kita itu hidupnya pas-pasan termasuk orang tua kita di situ, om, tante, kakek, nenek, atau orang-orang yang pernah membesarkan kita. Mungkin kuburan sudah ditumbuhi alang-alang, tidak tampak lagi mana kuburan orang tua kita. Sudah saatnya kita mengunjungi, mensiarahi Mungkin guru-guru yang pernah membuat kita itu sadar, tidak pernah kita bayangkan mukanya wajahnya yang penuh ikhlas itu. Mari, bulan Rajab ini kita ingat mereka-mereka yang pernah berjasa terhadap diri kita. Terlalu kencang kita mencari dunia kepeleset nanti tidak bisa sampai di akhirat. Kehadiran kita malam Jumat pada bulan Rajab ini Bapak Ibu. Alhamdulillah tadi kita berpuasa. Insyaallah selain dapat pahala puasa sunat hari Kamis kita juga pada bulan Rajab sangat indah kita berpuasa. Tentu bukan hanya puasa, tapi kirimkanlah doa, kirimkanlah Surah Al-Fatihah kepada orang-orang yang paling kita cintai, yang mendahului kita di sana. Mungkin suami, ibu-ibu dengan segala kekurangannya, mungkin istri, bapak-bapak dengan segala kekurangannya. Saat-saat seperti ini kita perlu berenung sejenak Ya Allah Terimalah seluruh amal ibadah Mereka Ya Allah Ampunilah seluruh dosa-dosanya Ya Allah Bagi kami yang ditinggal Semoga juga bisa khusnul khatimah Bapak ibu sekalian Marilah kita juga Semakin merindukan junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita kenang namanya yang sangat besar, yang sangat agung itu. Seolah-olah tidak ada nama yang paling sering kita rindukan selain dia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pelindung kita pembela kita, pemberi syafaat kita. Kepada mereka semuanya, Ya Allah. Kami niatkan mengungkapkan tanda kerinduan kami. Semoga tercurah kepadanya doa kami melalui pembacaan Ummul Quranmu. Alhamdulillah. وعلى كل نية صالح الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Selanjutnya Bapak Ibu Kesempatan yang sangat mubarakah ini doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Mau seperti apa nasibnya di masa depan akan datang, dalam era yang serba tidak tahu. Kita masih adakah harapan untuk hari esok mereka? Seperti sekarang, kita tidak tahu memprediksi apa yang akan terjadi. Mari kita menitipkan kepada mereka buah hati kita kepada Allah. Semoga mereka dituntun dengan tuntunan yang baik. Semoga mereka itu menjadi anak-anak yang soleh. Solehah senantiasa mendoakan kita kelak nanti, kalau sudah menjadi almarhum atau almarhum. Mari kita mendoakan orang tua kita yang masih hidup, terutama. Semoga terampuni dosanya dan husnul khatimah. Mungkin di antara kita, saudara spiritual kita yang hadir di sini, ada yang terjerat persoalan, ada yang terkena fitnah, ada yang ditimpa musibah, ada yang kena penyakit. Mari kita mendoakan meringankan beban mereka. يا الله كبول الله لنا كامي الا هذه النيه وعلى كل نيه صالح الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bapak ibu sekalian, kita melanjutkan. Pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, kita sudah pernah membahas rekapitulasi perhitungan-perhitungan yang pernah kita lakukan. Investasi apa yang Allah berikan terhadap kita? Ya. Yeah. Wa in mata Allah la tuhsuha. Jika kita akan menghitung berapa investasi Allah terhadap diri kita, tidak akan pernah bisa kita hitung Bapak Ibu. Apa arti sebuah penglihatan kalau Allah membuat mata kita buta? Apa artinya hidup ini kita tidak bisa melihat keindahan warna? Kalau Allah menarik pendengaran kita menjadi orang tuli, apa artinya musik yang indah? Apa artinya bacaan Al-Quran yang indah? Yeah. Kalau Allah mencabut kesehatan kita, menggantikan dengan penyakit, apa yang bisa kita lakukan? Percuma makanan enak, rumah mewah, kendaraan mewah. Kalau kita sakit, kita nggak bisa mendapatkan apapun. Mari kita menghitung investasinya Allah untuk menjadi seorang diri seperti kita ini oksigen yang selalu diberikan terhadap kita hitung semua tak terhitung Bapak Ibu 1 2 3 4 5 bandingkan dengan penyetoran kita kepada Allah memang puasa tadi kita tapi betulkah puasa kita tadi tidak pernah berbohong Betulkah puasa kita sepanjang hari tadi tidak pernah mengintip melihat aurat orang lain? Betulkah tadi puasa kita? Kita tidak melakukan dosa-dosa kecil, mungkin juga ada yang dosa besar. Sambil menghitung, mari kita mendengarkan suara azan dulu Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu kita kembali kontemplasi, memikirkan, merenungkan pemberian Allah dibandingkan penyetoran kita. Penyetoran bukan hanya berarti amal ibadah Bapak Ibu. Puasa, berzikir, baca Quran, sedekah itu setoran. Tapi begitu maha penyayang dan pengasihnya Allah, dia menghitung penyetoran pada saat kita sedang sakit Sedang ditimpa musibah Sedang kecewa berat Itu juga Allah mengategorikannya sebagai penyetoran Banyak sekali hadisnya Yang menekankan musibah, fitnah, penderitaan adalah bentuk penyetoran, dan istilah hadisnya "bentuk penghapusan dosa". Seandainya orang tahu apa arti sebuah musibah, maka tidak perlu orang menangisi musibah itu. Bahkan para arifin mensyukuri musibah, kita tidak perlu mensyukuri musibah cukup sabar menerima musibah itulah sikapnya orang awam yang baik dua kali kita akan merasa sakit kalau memusuhi musibah dua kali kita akan merasa sakit kalau membenci penyakit bersahabatlah dengan musibah sehingga musibah itu hanya akan terasa 50% Bersahabatlah dengan penyakitnya sehingga hanya akan dirasakan penyakit itu sakitnya cuma 50%. Bersahabatlah kekecewaan. Karena sesungguhnya kekecewaan itu indah. Kecewa itu indah, Bapak Ibu. Bagaimana tidak indah? Karena keke kekecewaan itulah yang menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Kita bisa merasakan indahnya batin ini pada saat kita sedang kecewa. Mana mungkin kita bisa menengok batin kita ketika kita dalam keadaan mewah, bahagia. Justru ia memperkenalkan suasana batin itu ialah penderitaan, kekecewaan, musibah, penyakit itu. Seperti yang sering saya sampaikan, Mari kita introspeksi, Bapak Ibu. Mana yang paling cepat mengorbitkan kita mendekati Tuhan, kebahagiaan atau penderitaan? Hmm. Kalau kita kena musibah, nama yang paling pertama kita panggil siapa? Allahu Akbar. Kalau seseorang itu dikasih karunia, Reski yang banyak promosi jabatan. Biasanya yang dipanggil yang di SMS nama yang bukan muhrimnya. Makan di mana yuk? Nah. Jadi Bapak Ibu dengan demikian mana yang baik musibah atau kenikmatan jawaban Sunda kelapanya apa dua-duanya indahnya musibah indahnya kenikmatan makanya itu kita sangat Berharap dan bermohon kepada Allah, ada standar kualitas manusia Sunda Kelapa. Ditimpa musibah, tidak bisa dibaca oleh iblis, diuji kemewahan, tidak bisa ditebak oleh iblis. Bagaimana cara masuknya orang seperti ini? Ditimpa musibah, sabar diuji karunia syukur Ini dia. Jadi Maha Suci Allah, penyetoran itu dia masukkan penderitaan, musibah, kekecewaan itu sendiri. Semakin banyak kekecewaan, semakin banyak setoran kita kepada Allah. Kurang apa Allah itu coba? Cuma kita yang kurang. Hmm. Kalau boleh kita jujur, ya yeah. siapa yeah. yang tidak pernah mengecewakan kita? Orang tua dengan segala cintanya terhadap kita sebagai anaknya, pasti kita sebagai anak pernah kecewa terhadap kedua orang tua kita. Kita sebagai orang tua. Pasti juga pernah mengecewakan anak-anak kita, entah itu saudara, entah itu suami istri, pacar, dan sebagainya. Semua pernah mengecewakan, tapi sesungguhnya yang tidak pernah mengecewakan kita ialah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin bertanya jujur lagi pada diri kita. Kalau yang hadir batin ini, kalau ia memohon ini jiwa yang sangat dalam ini, pernahkah Tuhan mengecewakan kita? Gak pernah. Kalau tidak terkabulkan itu berarti kita nggak menembus batas tanggung. Bagaimana nggak tanggung? Dia mohon kepada Allah, pergi ke dukun juga. Hmm. Dia mohon kepada Allah, dia sogok juga orang lain yang bisa berpengaruh. Padahal Allah menjamin Bismillah tawakal tu Allah, ya itu harusnya tawakal. Faida azam tak kalau kalian sudah pernah melakukan upaya penyerahan diri yang sempurna, fatawakkal Allah serahkan sepenuhnya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin sesungguhnya Allah maha mencintai orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Hmm. Cengeng terhadap makhluk kepada suami, kepada orang tua, kepada atasan itu negative connotation. Tapi cengeng terhadap Allah itu positif. Jadi orang yang suka nangis merindukan Tuhannya, merindukan nabinya, itu cengeng positif. Tapi orang yang suka nangis karena tersinggung dari perlakuan suaminya, atasannya, saudaranya dan orang lain tetangganya, maka itu cengeng negatif. Ya. Yeah. Bapak Ibu sekalian. Malam Jumat ini mari kita membangun karakter individu, karakter kita. Kita lewati ini. Membangun karakter, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud karakter? Bagaimana menjadikan diri kita itu sebagai manusia otonom? Pernah nggak kita berpikir aku akan menjadi manusia autonom. otonom? Otonom di sini bukan berarti melepaskan ketergantungan kita kepada Allah. No. Otonom melepaskan ketergantungan kepada makhluk. Selain Allah, kita nggak boleh tergantung. Orang yang suka menggantungkan dirinya kepada orang itu, maka dia akan diperbudak oleh orang itu secinta apapun suami ibu tapi selalu cengeng menyerahkan sepenuhnya kepada suami 100% nasibnya diserahkan kepada sang suami itu berpotensi untuk didalimi di kemudian hari lama kelamaan bosan kenapa bosan? dia menemukan sosok perempuan mandiri di tempat lain hmm. Orang sering bertanya kenapa ya padahal istrinya cantik, muda, loh kok bisa terpengaruh oleh perempuan yang gak punya apa-apa, tidak cantik lebih cantik istrinya? Seorang atau sosok nurani yang paling sejati, yang paling sebetulnya dicintai, disukai itulah karakter. Kecantikan ketampanan itu hanya numpang lewat berapa bulan tuh. Istrinya cantik, artis kurang apa itu? Kok ditinggal? Suaminya tampan kayak gitu, tapi kok cari yang lain. Minta cerai gugat 3/4 per, perceraian adalah Istri sekarang yang sedang demam menceraikan suami, hati-hati jadi suami sekarang hmm. dulu, Bapak Ibu. Yang namanya perceraian, domainnya laki-laki, sedikit-sedikit cerai, hmm. baru rasa. Nah, sekarang justru yang terancam itu para suami, tiga per empat perceraian, Bapak Ibu. Di pengadilan sekarang ini, cerai gugat itu ialah. Istri yang menceraikan suami, ngemis-ngemis suami itu, aku gak mau ceraikan, gak ada KDRT kok. Saya gak pernah mukul, dia tidak memukul fisik aku, tapi dia memukul batin aku. Bagaimana bisa mengukur penyiksaan batin itu? Hakim pun juga jadi bingung tuh. Aku lebih baik dipukul seribu kali, Pak Hakim, ketimbang... Diungkit-ungkit keluarga aku itu sama dengan pukulan KO buat aku. Aku minta cerai. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa kenapa terjadi perceraian? Karena otonomi individu kita sekarang ini sedang bermasalah. Karakter kita itu juga sedang apa ya? Disorientasi. Mari tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu Kita Pandang wajah ibunda kita Sekarang juga kita bayangkan Setia sampai akhir kenapa Coba kita belajar Mampu nggak kita mengabdi kepada suami Seperti ibunda kandung kita itu mengabdikan diri kepada suaminya Bagaimana perlakuan ibu kita terhadap ayah kita sendiri itulah seorang ibu sejati ibunda ibu saya saya ingat sering dimaki-maki tapi dia tetap masak dia tetap bangun makan sahur masak lupa kalau seandainya itu pernah pun juga dipukul ya yeah. nah sekarang anak belakangan pasangan rumah tangga rumah tangga modern sedikit saja tersinggung senjata ampuhnya cerai apa yang terjadi? Ya, perceraian. 80% perceraian di pengadilan sekarang ini Bapak Ibu, itu pasangan usia rumah tangga muda. lima tahun ke bawah. Jadi kalau ada orang pasangan rumah tangganya sudah lima tahun, sudah 50% perjalanannya aman tuh. Kalau sudah sampai pasangannya itu 10 tahun Insya Allah sudah 70% aman Kalau sudah sampai 50 tahun pasangannya itu Itulah bahagia sampai terakhir Tapi hati-hati Anak kita yang kawinan itu Bapak Ibu Mohon maaf Jangan terlalu cepat memuji Sebelum sampai berumur rumah tangganya 5 tahun Manis, mesra, ya sangat indah romantis di tahun pertama tapi tahun kedua dua-duanya pergi ke kantor pengadilan cerai ayo cerai udah yang nangis adalah bayi-bayi kecil lima tahun itu apa yang terjadi Bapak Ibu anak-anak itu kan masih kecil pasti umurnya sekitar tiga tahun kan loh papa mana mah Nah, mama, mana, Pak? Orang apa ya? Anak teman-temannya itu apa namanya? Teman-temannya itu mesra, pergi, rekreasi, dijinjing oleh tangan kanannya, oleh bapaknya, tangan kirinya, oleh ibunya. Lantas, anak yang dari orang tua yang bercerai ini, "Mah, aku pingin seperti mereka bercanda dengan Papa." sama dengan mama, papa mana? Pergi merantau. Loh, kemarin kelihatan. Kasihan, ini egoisme sekarang ini. Terlalu ego sebagai orang tua, korbanlah anak-anaknya. Pasangan usia 5 tahun itu kan sedang produktif melahirkan. Iya kan? Mungkin dua anaknya tuh. Janda sekarang ini rata-rata memiliki dua orang anak. Pasti di bawah lima tahun kan? Satu masih digendong-gendong, satunya sudah mulai masuk TK, sudah harus kehilangan bapak, bukan mati tapi cerai. Sudah kehil kehilangan ibu, kenapa ego kedua orang tuanya? Ini karakter tidak mungkin kita bisa bicara tentang negara yang kuat, masyarakat yang kokoh, kalau isinya adalah keluarga-keluarga berantakan. Bisa nggak kita membayangkan ada Indonesia yang kuat, ya, tetapi di mana-mana berisi janda dan duda. 2 juta ribu orang bercerai setiap tahun, lima tahun terakhir ini Bapak Ibu. Berarti 12 persen sekitar itu. Jadi perkawinan kita di Indonesia itu bisa dihitung, ya, kartu nikah yang warna coklat dan warna hijau itu dicetak 2 juta 500 per tahun yang dipakai itu 2 juta tapi 2 juta 300 itu 2 juta 300 ribu itu yang bermasalah di situ adalah 12 persen Dua juta kali dua belas persen itu sama dengan berapa itu? Sekian jumlah perceraian. Kalikan rata-rata satu orang saja anak di situ yang menjadi itu sudah seperti yatim kan. Bagaimana bangsa ini bisa kokoh kalau isinya adalah warga negara yang rumah tangganya berantakan? Kami pernah melakukan penelitian di lembaga-lembaga rehabilitasi narkoba kami wawancarai dengan tim kami Bapak Ibu rata-rata ada angkanya itu ya di atas 70% mereka para pencandu itu adalah dari keluarga-keluarga retak berantakan keluarga berantakan ini Bapak Ibu Siapa yang tawuran di situ, yang komandannya siapa? Dihitung-hitung, eh ternyata si dia, dia lagi, dia lagi. Kenapa kok dia seperti itu? Memang sudah cerai bapak ibunya. Dia dipelihara oleh neneknya. Neneknya gak punya apa-apa, kasihan tuh. Ibunya pergi jadi TKW. Bapaknya pergi kemana? Kawin lagi di Sumatera sana. Hiduplah anak itu dengan kakek neneknya dengan cucunya neneknya yang lain-lainnya itu nggak terurus makanya itu berantakan hidupnya tawuran dia narkoba dia hmm. ini problem cara untuk mengembalikan kembalilah kepada Quran mengapa Al-Quran Bapak Ibu Sedikit sekali bicara tentang negara Bisa dihitung jari ayat tentang negara Sedikit sekali ayat bicara tentang masyarakat Ayat itu bicara lebih banyak tentang al-ahwal syahsiyah Apa itu al-ahwal syahsiyah? Ayat rumah tangga 80% ayat-ayat tentang hukum itu ialah ayat yang berbicara tentang pentingnya keutuhan rumah tangga. Tapi sedikit sekali ayat yang bicara tentang penguatan negara, penguatan bangsa, penguatan masyarakat. Masuk akal kan? Berbusa-busa mulut ini untuk menciptakan negara kokoh, negara kuat, masyarakat kuat. nggak bakalan bisa terwujud kalau warga negaranya adalah broken home semua atau rata-rata nah jika rumah tangga bermasalah Bapak Ibu bukan saja yang bermasalah rumah tangga itu kantor pun juga bos kita kok kenapa lagi ini marah enggak enggak tahu ujung pangkalnya dimarah-marahi kita Aduh aku enggak betah kerja di tempat ini Kenapa? Karena bertengkar dengan istrinya di rumah, bawa ke kantor persoalan itu. Akibatnya, apa? Rumah tangganya cerai, pecah, perusahaannya juga pun hancur. Jadi, nol. Pantas Al-Quran itu lebih banyak bicara tentang konsep keluarga, ketimbang konsep negara dan masyarakat. Nah, sekarang... Hati-hati Bapak Ibu Didiklah anak kalian 25 tahun sebelum lahir Ini kata Ali Sayyidina Ali itu luar biasa Alimu oladakum Didiklah anak-anak kalian 25 tahun sebelum lahir Maksudnya apa? Genetiknya oh ini Cikal bakal mantu yang bagus nanti ini pasti akan lahir anak cerdas anak profesor pasti akan lahir tampan anak artis artisnya soleh lagi atau soleh pinter cerdas nah, itu jadi bapak ibu sekalian Sekali lagi malam Jumat ini, mari kita menancapkan sebuah komitmen yang sangat penting. Mulailah dengan niat yang baik. Innamal a'malu bin niyati. Awalilah dengan niat yang baik. Kemudian juga, jika kita berasumsi segalanya diciptakan dua kali, yaitu ciptaan mental, blueprint, dan ciptaan fisik, maka pastikan blueprintnya itu sesuai dengan konsep husnul khatimah. Allah mengerjakan pekerjaannya tidak pernah sekali Bapak Ibu Tapi selalu dua kali Tidak gugur sehelai daun di tangkainya Melainkan sudah tercatat di lauhim mahfud Apa itu lauhim mahfud? Blueprint Allah pun memerlukan blueprint Sekarang apakah kita bekerja Sudah punya konsep Sudah punya blueprint Yang dimaksud blueprint cetak biru itu ialah niat. Jadi niat itu bukan terletak di bibir. Saya berniat untuk pergi ke masjid Sunda Kelapa. Ya. Mulutnya berbicara, tapi konsep dalam niat itu enggak ada. Itu niat yang hampa. Innamal a'malu Tuhan apa namanya? Nabi tidak mengatakan innamal af'alu. Perhatikan itu. Al-amal itu beda dengan al-af'al. Al. Mal farqubain al-af'al wal-amal. Kalau al-af'al al itu adalah pekerjaan yang sembrono. Tapi kalau al-amal pekerjaan yang profesional. Jadi kita dianjurkan untuk melakukan pekerjaan secara profesional karena hadisnya. Innamal amalu binniyati. Dalam kitab ilmu hadis Bapak Ibu. Seandainya ada hadis bisa diangkat menjadi ayat sedemikian sahihnya, maka hadis inilah Bapak Ibu. Innamal a'malu binniyati. Hadis ini adalah hadis mutawatir. Muttafaqun alai seluruh ulama hadis kutubut tis'ah ada sembilan ulama tersohor dalam dunia sunni ya Bukhari, muslim, Abu Daud, termisi Nasai, Ibnu Majah dan itu kutubutis sitah. Ada namanya e, Muwatta Malik dan seterusnya. Dan semua kitab hadis mencantumkan ada hadis yang mengatakan inna amalu biniati. Jadi sudah contoh hadis mutawatir mutawatir itu nggak bakalan itu hadis palsu kenapa ittifaqul ulamaul hadis sepakat seluruh orang bahwa itu adalah memang dari mulutnya Rasulullah SAW banyak rijal hadisnya karena itu bapak ibu sekalian inna mal amalu biniati Sesungguhnya pekerjaan yang dihitung oleh Allah yang punya berkah nanti ialah al-amal pekerjaan profesional. Tuhan tidak mengatakan inna af'alu bin niyati. Enggak enggak sepantasnya aku mencuri karena Allah. Ya kan? Aku mau berzina lillahi taala. Enggak. Itu af'al. Kata-kata al-af'al di dalam Quran negatif connotation alam tara kaifa fa'ala rabbuka bias, habil fil Tuhan tidak mengatakan alam tara kaifa amila rabbuka jadi kalau fa'ala rabbuka itu negatif destruktif jelek, tapi kalau amila itu positif, jadi fa'ala negatif amila positif jadi kalau ada ayat ya illalladzina amanu wa amilussolihati. Sebetulnya tidak perlu as-solihat di situ. Kalau orang kalau Allah sudah mengatakan wa amil ya, itu harus artikan itu positif. Tapi kok kenapa ditambah as-solihat? as, -salihat? as -salihat yakni muqayyad di situ itu stressing point for who is the am amil di situ. Siapa yang amal yang beramal di situ ialah orang soleh. Jadi tanpa disebut amal soleh, solehnya nggak usah disebutkan itu sudah pasti harus baik amal. Coba bandingkan faal, faal itu negatif. Alam tarakaifa faal rabbuka. Tahukah kalian bagaimana perbuatan Tuhanmu terhadap Pasukan Abraha, Abraha itu negatif. Dia ingin memindahkan, membongkar Ka'bah pindahkan ke Yaman. Kalau pindah ke Yaman, pasti objek turis ibadah itu tidak lagi ke Mekah, tapi pindah ke Yaman. Dia bawa sampai ratusan gajah memikul bebatuan Ka'bah itu pindah ke Yaman. Jadi, bukan menghancurkan untuk dihancurkan. Dia menghancurkan untuk dipindahkan batu Kaabahnya itu pindah ke Yaman, agar seluruh penjuru dunia nanti datangnya ziarahnya ke Yaman. Eh, ketemu di situ, ya? Abil Muttalib kakeknya Nabi. "Hei, siapa kamu? Aku ditugasi Allah, menjaga Kaabah. Minggir, aku harus mengambil alih Kaabah sekarang." monggo itu bukan punya aku kok aku cuma disuruh Allah jaga ambil kalau mau baru mendekat dari situ tiba-tiba muncul tairan ababil termihim min sijil ma'kul muncullah serangga-serangga yang membawa virus lalu menyerang pasukan Abraha satu persatu persis seperti virus Ebola yang tersisa hanya tulang belulangnya yang putih, seluruh dagingnya cair seperti air. Anehnya, kakeknya Nabi ada di tempat itu, tidak kena virus. Hmm. Itu kalau siksaan, kalau siksaan yang hancur hanya orang kafir yang dolim, yang buruk. Tapi kalau cobaan seperti tsunami di Aceh, mau kafir, mau beriman, mau ustadz, mau kiai, tenggelam, hancur semua. Itulah perbedaan antara azab dan musibah. Kalau azab hanya menimpa orang kafir, tidak menimpa orang Islam. Ya. Hari pertama berubah mukanya menjadi kuning. Hari kedua berubah menjadi merah. Hari ketiga berubah menjadi hitam. Ujung hari ketiga, dia mendengarkan suara menggelegar di langit. Matilah pasukannya, umatnya Nabi Saleh, itu bergelimpangan di rumah mereka masing-masing. Anehnya, Nabi Saleh dan umat yang setia terhadapnya tidak berubah kulitnya, tidak mendengarkan suara. Ternyata, yang mendengarkan suara yang berubah warna kulitnya. Yang makan daging, unta ajaib yang keluar dari lubang kecil tiba-tiba menjadi unta besar. Hai Nabi Soleh, nanti saya percaya engkau sebagai nabi. Kalau kamu bisa keluarkan unta raksasa dari lubang kecil ini, di dinding batu itu kan, atas izin Allah, Nabi Soleh berdoa, "Ya Allah, kabulkanlah harapan mereka." Tiba-tiba dari lubang kecil itu loncat. Seekor unta tadinya kecil begitu loncat di depannya menjadi unta raksasa. Gak pernah orang melihat unta sebesar itu. Apa yang terjadi? Nah, raja menyembelih. Ayo kita sate. Ini pasti dagingnya empuk. Ini dimakan ini. Semua yang berpesta makan dengan unta itu itulah yang berubah penyakit kuning. Lama kelamaan terjadi pendarahan di pori-pori berubah menjadi merah empedunya pecah warna hitam, maka cairan yang keluar itu berubah menjadi hitam semuanya. Begitu hebatnya virus itu menyerang gendang telinga, mereka seperti mendengarkan suara badah, apa ya, yang amat dahsyat di atas, tapi enggak ada. Virus itu menyerang gendang telinganya itu. Itu analisisnya Profesor Dr. Opis ahli sejarah penyakit. Nabi Sulaiman dan kawan-kawannya selamat. Nabi Lut umatnya hancur tuh. Ada ayatnya kan kisah Nabi Lut itu. Tanah yang paling di bawah itu disedot naik ke atas dan tanah di atas dengan penghuninya termasuk pepohonannya kebunnya tinggal di bawah. Bayangkan Bapak Ibu. Gunung Merapi kalau meletus itu yang keluar apa? api meleleh itu dari perut bumi nah sekarang perut buminya itu naik ke atas perkampungannya turun ke tempat itu tapi ya. Nabi Lut dengan kaumnya yang taat apa ya kalau difilmkan bagus sekali itu wahai Nabi Lut pergi sekecepat-cepatnya berlari dari sini dan jangan menengok Jangan sampai kamu menengok. Kenapa? Kalau dia menengok itu pasti dia akan ketakutan. Satu langkah lari ke depan maka itu hancur tanah itu di belakangnya itu. Stop saja maka dia akan hancur masuk ke dalam. Maka itu dikatakan jangan menengok, lari terus itu redaksi ayatnya kan. Lari terus ke depan jangan balik-balik. Karena kalau dia balik itu langsung dari jurang tuh ke bawah tuh. Hmm. Jadi, subhanallah. Kalau azab itu ya hanya menimpa orang kafir, selamat orang mukmin. Kalau musibah tidak peduli orang kafir, orang muslim, hancur dua-duanya. Tapi musibah tujuannya lain, azab tujuannya lain. Ada tiga dalam Quran kan? Ada bala, ada musibah, ada azab. Yang ketiga bala, apa itu bala? Bala itu sebetulnya musibah juga bukan azab tapi lebih disebabkan oleh hubungan mekanikal kausalitas apa itu sebab akibat Dia sembrono bawa mobil akhirnya kecelakaan tuh Ya apa ya dia cari sendiri musibah itu kira-kira itu namanya bala itu Hei kamu jangan panjat dinding tanpa alat licin Ah, aku mau niru kayak orang Perancis itu. Oh, orang Perancis itu punya pengalaman jam terbangnya panjang. Dia nggak punya pengalaman, tangan-tangannya, jarinya itu nggak pernah terlatih. Baru lantai dua, terpeleset. Inna wa inna ilai itu bala itu, itu bukan musibah. Jadi bala itu dilarang ngebut, eh ngebut ya Kecelakaan di ujung lorong sana. Jadi ada bala, ada musibah, dan ada azab. Alhamdulillah, bapak ibu, azab tidak akan pernah lagi ditimpakan oleh umatnya Nabi Muhammad. Kenapa ada tiga permohonan seriusnya Nabi Muhammad SAW kepada Allah, termasuk satu di antara yang tiga itu? Ya Allah, jangan Engkau pernah menimpakan azab terhadap umatku. Jadi kalau ada nanti yang ditimpahkan terhadap umatnya Nabi Muhammad, sekalipun agamanya non muslim, maka itu pun juga bukan azab. Itu hanya musibah. Azab sudah terkunci mati setelah doanya Rasulullah terkabulkan itu tadi. Nah, jadi musibah seperti tsunami di Aceh itu itu bukan azab. Jadi jangan menuding orang Aceh Coba tuh kena musibah karena apa dosa maksiatnya di situ serambi Aceh kok ditimpa azab enggak lah mestinya kalau ditimbang dosanya Jakarta enggak tahu dosa maksiatnya Jakarta lebih besar mana daripada Aceh tapi kok Aceh kena ini tidak itu ada hikmah di balik itu semuanya mungkin Allah mencintai warga masyarakat Aceh maka Dia turunkan musibah terhadapnya. Tanda-tanda jika Tuhan mencintai hambanya, dia mengedepankan cobaannya supaya nanti tidak lagi ada azab di akhirat. Seandainya orang tahu apa di balik musibah itu, mungkin di antara kita lebih banyak berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah aku musibah." Tapi doa kita yang paling dominan, "Ya Allah, hindarkanlah kami dari musibah." Yeah. Tuhan mengatakan kan, asa bahwa Jangan sampai yang kalian itu anggap itu buruk, tapi di mata Allah itu adalah baik. Ini bahasa Tuhan loh. Wa asa huwa syarrul lakum. Jangan sampai yang engkau cintai itu, tapi di mata Allah itu buruk. Hati-hati. Betapa relatifnya kita di sini ini. Ya. Jadi hati-hati Bapak, kita menganggap ini jelek sekali. Saya ingin mencontohkan lagi, baik enggak Bapak Ibu? Membunuh anak kecil yang belum mukallaf, belum punya dosa. Baik enggak itu? Buruk. Tapi kok Allah baik tuh? Ya. Nabi Khidir membunuh anak kecil yang belum berdosa, belum akil balik kalau di sini pasti ribut komnas anak itu kan ah itu nabi khidir itu hukum seumur hidup tuh tapi apa yang terjadi baik di sisi Allah buruk menurut kita ya. kenapa sang anak mengatakan alhamdulillah bang khidir Engkau membunuh aku, aku tidak jadi masuk neraka. Alhamdulillah, Pak Khidir, engkau membunuh anakku. Hampir aku dikafirkan oleh mereka seandainya hidup berumur panjang. Aku selamat. Terima kasih, Pak Khidir. Gara-gara engkau membunuh anak kecilku, Allah menganugerahkan. Penggantinya anak-anak yang soleh dan soleha, cantik dan cakep. Semua berterima kasih kepada Khidir. Baik atau buruk, nggak itu baik, tapi jangan nanti pulang ke rumah ambil pisau. Ah, oh, mencontoh Nabi Khidir, Pak Hakim <laughs> itu nggak bisa, Bapak Ibu, bukan Nabi Khidir. Ya. Jadi, Quran itu bukan hanya berisi bahasa hukum, itu juga ada bahasa tasawufnya di situ, kan? Nah, kita kan seringkali tukar-tukaran sekarang, dunia makin tua ini. Orang tasawuf itu ngurus hukum, orang hukum ngurus tasawuf. Coba contohnya, apa yang namanya orang tarekat? Itu tarekat itu yang paling penting urusannya dengan Allah, nggak mau terlibat urusan fikih. Nah apa yang terjadi sekarang? Orang tasawuf itu sudah ikut mau nimbrung-nimbrung juga, menyangkut masalah kapan kita mulai puasa, kapan kita mulai lebaran, ikut terdepan di situ. Tiga hari sebelum orang puasa, dia sudah puasa duluan. Tiga hari sebelum lebaran, lebaran duluan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hei, bola media kan itu kan news. Panggil saya dulu, waktu itu manggil. Pak. Dan dari gua, dari e, Sumatera, dari Jawa, tengah salah seorang di antaranya itu, Pak, kenapa kok takbirnya dua hari lebih cepat? Apa Bapak bisa melihat bulan teropong? Apa yang Bapak lihat? Oh, saya tidak pakai teropong, Pak. Tapi ini surban hijau saya. Surban hijau ini kalau saya tutup mata saya begini, tersingkaplah bulan di depan situ. Bulannya ada di situ, nunjuknya ke situ itu. Masya Allah, orang tarekat ngurus fikih rusak fikih itu. Dan sebaliknya orang fikih ngurus tarekat kacau. Nah, bapak ibu sekalian, di Sunda Kelapa ini kita mencoba untuk mengkombain antara fikih dan tasawuf. Man tafaqqaha wa lam faqad tazandaq. Barang siapa yang berfikih tanpa bertasawuf rusak zindik. Wa man wa lam yatafaqqaha faqad Barang siapa yang bertasawuf tapi tidak berfikih maka itu adalah fasik rusak juga. Wa man jama'a bainahuma faqad tahakka barang siapa yang menggabungkan keduanya itulah yang paling benar. Itulah Sunda Kelapa Insya Allah Semoga Allah meridai kita Jangan lupa Bapak Ibu Salat tahajud nanti malam Semakin dekat Ramadan Semakin dekat kita dengan Allah Dan semakin kurangi dosa Bersihkan diri Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضالين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته